Halo pemirsa YouTube, masih bersama kami di saluran kesayangan Anda, yaitu Tutorial Gorden. Ini adalah tirai ukurannya 17 cm. Oke, ini adalah tirai ukuran 17 cm. Oke, ini ukurannya adalah 17 cm. Dan akan saya jahit ke bagian tirai warna putih. Kertas gulung warna putih ini adalah 6 cm. Kemudian tirai ini adalah 17 cm. 17 cm. Kemudian jahit seperti ini. Jahit seperti ini, lihatlah bagian belakang kira-kira 1 cm. Oke. Jahitnya seperti ini. Saya perlihatkan. Oke. Dari bahan tirai gorden 17 cm. Oke. Sama ya. 17 cm. Kemudian jahit seperti ini. Ini bisa dilihat sudah banyak saya jahit hingga ke bagian bawah. Nah, itu ya. Kemudian saya akan menjahitnya. Lihatlah. Saya akan menjahitnya. Beginilah cara saya membuat bagian atas tirai. Oke. Saya menjahitnya. Kemudian ini adalah sambungan tirai. Oke. Ini bagian depan dan ini bagian dalam. Sambungan tirai ini lipat bagian dalam. Nah, beginilah. Oke, saya akan membuat pembatas barbershop. Lihatlah. Ini bentuknya. Oke, sampai selesai. Jahit yang diperlukan saja. Ini kira-kira yang diperlukan saja. Berapa panjang yang akan dijahit sesuai tempat Anda sendiri. Oke. Lihatlah. Jahit terus. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini adalah 1 cm. Oke. 1 cm. Lihatlah. Kemudian oke, setelah itu potong saja. Kemudian lihatlah, ini yang sudah dijahit seperti ini ya. Kemudian saya akan memperlihatkannya untuk Anda. Oke, lihatlah. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini akan saya lipat seperti ini menggunakan lipat seperti ini. Perhatikan. Lipat saja. Nah, lihatlah. Lipat seperti ini. Oke. Kemudian bagian tirai ini masukkan saja. Oke. Lihatlah. Masukkan saja. Lipat kemudian masukkan saja. Setelah itu jahit. Oke. Lihatlah. Saya akan menjahitnya. Kali ini saya akan menyambung bahan gorden untuk pembatas barbershop. Seperti ini. Ini bahan gorden warna hitam. Yang halus ini akan saya sambung ke bagian yang jarang-jarang terawangan ini. Oke. Okay?
Perhatikan tangan saya untuk Anda, karena saya akan menyambungnya. Maka lihatlah, ini adalah tirai. Tirai ini akan saya sambung antara keduanya. Lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, lihatlah. Ini yang akan saya sambung. Oke, perhatikan ya. Oke, lihatlah. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Ini yang akan saya sambung. Oke, lihatlah. Ini cara saya menyambungnya. Jepit dulu bagian bawah tirai. Ini adalah tirai yang sangat lembut. Akan saya jepit dulu. Setelah itu, ambil bagian tirai terawangan seperti ini dan bawa ke bagian atas tirai warna tipis warna hitam. Bahan tipis warna hitam ini akan saya sambung. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Oke, perhatikan ya. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Saya akan memperlihatkannya untuk Anda. Ada dua ujung dan pangkal. Lihatlah. Kemudian saya akan menyambungnya bagian awal atau bagian pangkal. Lihatlah, seperti ini. Letakkan saja ke bagian tirai. Tirai warna hitam. Oke, lihatlah. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Setelah itu, jahit saja cara menyambungnya. Oke, kira-kira seperti ini. Lihatlah, perhatikan tangan saya untuk Anda. Nah, begini caranya. Ini adalah sambungannya. Dan saya akan memperlihatkannya untuk Anda, sambungan tirai ini. Atur saja antara sambungannya, bagian bawah dan bagian atas harus sinkron. Bawah ini dan atas ini. Oke, saya akan memperlihatkan sambungan ini untuk Anda. Dan silakan perhatikan, silakan pelajari di rumah Anda. Oke, saya akan memperlihatkannya. Ini tirai yang saya sambung. Kemudian nanti akan saya sambung bagian bawah. Lihatlah, begini bentuknya. Saya rasa Anda bisa mempelajari cara nyambung tirai ini. Oke, ini adalah tirainya. Oke, lihatlah seperti itu ya. Lanjutkan saya menyambung tirai ini. Maka perhatikanlah temani saya kerja pada hari ini. Ya, lanjutkan saja. Jahit seperti ini hingga akhir bagian tirai ini. Oke, perhatikan tangan saya untuk Anda. Harusnya sesuai bagian atas dan bagian bawah tirai. Lihatlah. Ya, seperti ini. Sambung terus hingga ke bagian akhir tirai ini. Lihatlah. Cara menyambung bahan lembut seperti ini, jangan ditarik. Untuk tirainya jangan ditarik, jangan ditarik. Jadi sekedar pegang saja. Ya. Sekedar pegang seperti ini. Tinggal jalankan mesin supaya dia sinkron bagian atas tirai dan bagian bawah tirai. Lihatlah, seperti ini kira-kira. Maka saya akan menyambungnya seperti ini. Oke. Lihatlah. Dan seterusnya. Oke.
seperti ini ya. Ini yang sudah disambung. Tirai yang sudah disambung seperti ini. Oke, sambungan tirai. Oh,